Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Masih ingat dengan kuis Alkitab Siapakah Aku Perjanjian Baru bagian 1? Kalau kamu lupa, Minka kasih linknya di sini supaya kamu bisa cek lagi. Kali ini Minka mau kasih kuis Alkitab Siapakah Aku Perjanjian Baru bagian 2. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertanyaan pertama. Aku dan saudara laki-lakiku menjadi murid Yesus. Aku disebut murid yang dikasihi Yesus. Aku menulis kitab keempat dan terakhir di Perjanjian Baru. Siapakah aku? Aku adalah Rasul Yohanes. Aku salah satu dari 12 murid Yesus. Aku punya saudara laki-laki dan ayahku bernama Yohanes. Saudaraku menyangkal Yesus 3 kali. Siapakah aku? Aku adalah Andreas. Aku pengemis buta yang disembuhkan Yesus. Ayahku bernama Timeus. Siapakah aku? Aku adalah Bartimeus. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, Minka gak bosan-bosan nih ingetin teman-teman buat subscribe channel Kuis Alkitab. Jangan lupa juga buat like, komen, dan share video ini. Thank you. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Namaku tercatat di kitab Kisah Para Rasul. Aku terpilih menggantikan murid Yesus yang berkhianat. Siapakah aku? Aku adalah Matias. Aku tokoh perjanjian baru yang punya 2 saudara perempuan. Yesus membangkitkan aku dari kematian, padahal aku sudah 4 hari di dalam kubur. Siapakah aku? Aku adalah Lazarus. Aku adalah wali negeri Yudea. Aku mencuci tanganku sebagai tanda bahwa aku tidak bertanggung jawab atas penyalipan Yesus. Siapakah aku? Aku adalah Pontius Pilatus. Aku mengandung ketika usiaku sudah tua. Suamiku adalah seorang imam. Ia menjadi bisu karena tidak mempercayai perkataan malaikat. Anakku membaptis banyak orang. Siapakah aku? Aku adalah Elizabeth. Aku seorang pemungut cukai yang bertobat. Yesus memanggilku menjadi muridnya saat aku duduk di rumah cukai. Siapakah aku? Aku adalah Matius atau dikenal juga sebagai Lewi. Aku punya seorang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki. Aku suka duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Aku mengurapinya dengan minyak wangi yang mahal. Siapakah aku? Aku adalah Maria dari Betania. Aku seorang Farisi, salah satu pemimpin agama Yahudi. Yesus pernah berbicara kepadaku tentang lahir kembali. Bersama Yusuf dari Arimatea, aku menguburkan Yesus. Siapakah aku? Aku adalah Nikodemus. Pertanyaan ekstra untuk kalian. Aku salah satu murid Yesus. Aku tidak mau percaya bahwa Yesus telah bangkit sebelum mencucukkan tanganku ke dalam bekas spakul di tangan dan lambungnya. Siapakah aku? Tulis jawabanmu di komen. Kalau kamu suka dengan video ini, like dan share ke semua orang yang kamu kenal
biar mereka ikutan jawab kuis ini. Sampai jumpa di kuis berikutnya.